Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini sukacita saya mengisytiharkan Isti'adat Convocation kali yang ke-22 College Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra dimulakan. Agar sama-sama kita melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi keizinan dalam menjayakan majlis Isti'adat Convocation kias kali yang ke-22 pada hari ini. Justru dan rasa syukur kadar ilahi, kita berkongsi kejayaan para graduan dan kegembiraan para ibu bapa serta penjaga di atas usaha dan pengorbanan di dalam rehlah ilmiah institusi pendidikan yang tercinta ini. Lantaran itu, kias merupakan harapan kerajaan negeri dalam melahirkan Muslim sejati dan pimpinan masa depan untuk terus memperkukuhkan dasar membangun bersama Islam. Selain daripada itu, sebagai institusi pengajian tinggi Islam di negeri Kelantan, kita amat berbangga dan meletakkan harapan yang begitu tinggi kepada KIAS untuk sentiasa mendepani dan memperkukuhkan dasar membangun bersama Islam dan isu semasa ummah. Buat bakal graduan semua, saya menyeru agar mempersiapkan diri untuk berada dalam masyarakat sebagai personaliti graduan KIAS sebagai da'i ummah. Hadirin hadirat sekalian, buat akhirnya sekalun penghargaan terima kasih kepada para pensyarah dan pegawai profesional di KIAS yang memainkan peranan yang dalam membangun ummah dan sentiasa seiring dengan inspirasi pihak kerajaan negeri. Semoga KIAS akan terus menuju kecemerlangan sebagai sebuah pusat penyebaran ilmu yang unggul di rantau ini. Sekali lagi, tahniah dan syabas saya rakamkan kepada seramai 688 orang yang bergelar graduan pada hari ini. Kejayaan ini sudah tentu melibatkan peranan yang banyak, peranan yang banyak pihak, termasuklah para pentadbir, KIAS, para pensyarah dan para ibu bapa yang berhak mendapat sanjungan di atas usaha gigih dan kesabaran mereka.